Dinamika kehidupan di Bali tidak terlepas dari kegiatan ritual keagamaan. Mereka masih terikat dalam tradisi kehidupan keagamaan bernuansa sosio-religius. Berpijak pada sastra agama, tersirat ungkapan bakti yang syarat makna filosofi dan ajaran tatwa dalam sanubari mereka. Menjadi kewajiban umat Hindu untuk mengungkapkan rasa bakti mereka atas kemahakuasaan Sang Pencipta, hati suci dan pikiran terpusat ke hadapan beliau merupakan persembahan suci umat untuk menyatakan rasa terima kasih mereka atas berkah yang telah dilimpahkan. Mereka mengaplikasikan persembahan suci ini dalam wujud upacara yatnya, suatu bentuk pengorbanan suci atas dasar pengabdian dan cinta kasih tulus ikhlas ke hadapan beliau untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin. Upacara yatnya ini wajib dijalankan sebagai simbol penyampaian serada dan bakti umat yang salah satunya diwujudkan melalui karya memungkah ngentek linggi mepedudusan alit medasar antuk uras pati kalpe agung. Upacara ini dilaksanakan di pura penataran dalam Tegal Besung, Banjar-Banjaran, Desa Adat Abian Semal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Wastan karya niki dadosne memungkah ngentak linge pedudusan alit mendasar antuk rasri kalpo serpagung kinange ring widangan ring Abian Semal iki Banjar-Banjaran dauh ya cani. Pemeliharaan fisik bangunan suci beserta pelaksanaan upacara yatnya telah menjadi tanggung jawab krama pengempon pura penataran dalam Tegal Besung, Desa Abian Semal. Seluruh krama pengempon pura ini berkewajiban ngaturang ngayah, sebutan khas krama Bali saat mereka berbenah dan kerja bakti bersama dalam menyelesaikan perangkat dan sarana upakara. Karya memungka ngentak linggi, mepedudusan alit, wurspati kalpe agung merupakan jenis upacara dewayatnya yang dilaksanakan terhadap pura yang baru selesai dibangun maupun direnovasi total. Sedangkan ngentek linggi berasal dari dua kata yaitu ngentek dan linggi. Ngentek atau entek berarti page, ajek, kokoh, stabil, langgeng atau abadi. Linggi memiliki arti duduk. Karena itu ngentek linggi diartikan sebagai ngentegang linggi atau memantapkan, memperkokoh atau menstabilkan kesucian stana dari ide betara. Ini pemugaran, kami niki pemugaran sanelami, mungkin sami baru. Ini pemugaran niki 2018. Krama pengempon dan penyiwi pura penataran dalam Tegal Besung merasa bangga dan salut atas terwujudnya pelinggih di pura ini. Selanjutnya, krama pengempon dan penyiwi bahu-membahu serta bergotong royong ngaturang ayah-ayahan. Mereka sibuk berbagi tugas mempersiapkan bantan upakara dan sarana penunjang upacara lainnya untuk menyambut pelaksanaan upacara ini. Dirancang juga tahap demi tahap tentang pelaksanaan upacara yatnya yang disebut Dudonan Edan Karya. Rangkaian upacara ini bertujuan memohon perkenan serta tuntunan Yang Widi agar pelaksanaan upacara ini dapat berjalan dengan baik. Rangkaian upacara yatnya telah dimulai sejak Buddha Kliwon Pang pada Purnama Kase tanggal 13 Juli 2022 yaitu Matur Piuning di Pura Penataran dalam Tegal Besung serta Kayangan 3 Desa Adat Abian Semal. Tanggal 14 Juli 2022 dilaksanakan upacara Nyukat Gena, Tetangunan serta Nancep Sanggar Agung di Pura Penataran dalam Tegal Besung. Ring karya memungkah puniki sane kadagan dados yajo mano karya inggih punika ide pedanda gede simpangan mano abo ring griya gede simpangan mano abo budo
sane dados wiku tapini ide peranda istri mas saking Griyo Agung Abian Semal Badung. Tingkatan karya sane kewangun ring pura penataran dalam Tegal Besung puniki kanggahan tingkatan karya madio mamungkah ngenteg linggih mapat dudosan alit medasar antuk Waraspati Kalpo Agung. Nangun karya niki eden karya ngangge 22 bebangkit 46 pergemal niki. Nuansa kebersamaan kian terasa menjelang berlangsungnya upacara yatnya ini. Mereka membangun semangat ngayah atas dasar rasa tulus ikhlas dan telah menjadi tradisi turun-temurun leluhur mereka. Nancep Sunari merupakan salah satu rangkaian upacara yang berkaitan erat dengan upacara pengalang sase, nek tegang beras, lan ngingsa, karena Nancep Sunari sejalan dengan upacara mengundang Sang Rari Angon dan para widyadara-widyadari sebagai perlambang salah satu dasaname Dewa Siwa yang berwahana lembu. Melalui upacara Nancep Sunari, para pengayal lanang dan istri dalam mengerjakan perlengkapan upakara senantiasa berdasarkan ilmu pengetahuan yang dianugerahkan para widyadara-widyadari. Ngingsa beras menjadi salah satu rangkaian upacara yang sangat menarik. Karena saat itu semua sarana upakara berbahan dasar beras dibersihkan, yang bertujuan agar sarana upacara tersebut mencapai tingkat kesucian yang optimal. Upacara ngingsa beras, nyangling, lan nancep sangga bilang bucu berlangsung pada Rahina Sanis Cara Kliwon, Wuku Kerulut atau Tumpek Kerulut pada tanggal 23 Juli 2022. Selanjutnya pada Tilem Kase tanggal 28 Juli 2022, mendak ide Betara Sri Aji Kresna Kepakisan di Pura Dalem Samprangan. Selaku Betara Pengraja Karya ide Dalem Sri Aji Kresna Kepakisan adalah leluhur dari ide Dalem Sri Aji Tegal Besung yang berstana di Pura Penataran Dalem Tegal Besung Abian Semal. Ini pengumpulan ini persembahan rakyat pengumpulan sana 94 kakak lebih dengan ruang banyak lagi pertama banyak sana sana generasi lagi sana keping dua banyak badan buah terus entah penyewi saking sering land desa ini ring sange ring sanaan ring basang b ring cemagi mamal ini penyewi ini. Sebelum puncak karya pengempon menggelar upacara mecaru yang bertujuan nyumnye kale. Upacara ini juga bermakna sebagai bentuk perwatan atau membersihkan secara niskala areal ini, serta mensterilkan kekuatan negatif menjadi energi positif. Inti rangkaian upacara ini bertujuan membersihkan areal pura dari segala macam kotoran duniawi dengan menciptakan suasana penuh kesucian agar siapapun berada di dalamnya merasakan kedamaian serta ketenangan. Upacara mecaru ini bermakna untuk memarisuda unsur-unsur panca mahabuta. Upacara mecaru merupakan rangkaian upacara yang bertujuan untuk melenyapkan keserakahan dan menumbuhkan rasa ikhlas. Mecaru ini bermakna pula untuk meningkatkan dan memuliakan berbagai isi alam semesta ke arah positif, sehingga terciptanya keseimbangan ekosistem. Caru yang digunakan adalah caru pancarupa. Upacara ini berlangsung pada Sukar Kliwon Medangkungan Purnama Karo, tanggal 12 Agustus 2022. Setelah melaksanakan caru pancarupa, dilanjutkan upacara mendem pedagingan, di mana unsur-unsur kekuatan religius atau spiritual dimasukkan ke setiap bangunan suci. Tujuannya agar setiap bangunan suci nampak lebih bertaksu. Upacara ini memakai sarana mendem pedagingan jinah bolong dan pripi pancedatu sebagai 5 unsur kekuatan alam, diantaranya emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi, yang diyakini umat Hindu sebagai kekuatan penopang alam semesta. Pedagingan berasal dari kata daging yang berarti inti atau isi. Mendem pedagingan merupakan lambang singgasana ide Sang Hyang Widiwasa.
Mendem pedagangan berarti mengisi atau memberi kekuatan magis, religius, terhadap bangunan suci dengan logam pancadatu, suatu bentuk sarana untuk dijadikan inti dari bangunan pelinggi tersebut. Setelah mendem pedagangan, dilanjutkan dengan upacara melaspas. Diharapkan seluruh struktur dan unsur bangunan pelinggi telah berfungsi sebagai bangunan suci tempat berstananya Hyang Widi. Edan karya memungkah niki sampun ngawit saking 13 Juli 2022 nika nuasen ring 14 Juli 2022 nika benyangne sampun ngawit karya nancap tetaring nika jadi karya tetanggunan anggen karya niki usan kenten ring 23 Juli nika wentan melaspas tetanggunan niki senamian sinarangan pengempon lan penyiwi ring pura penata dalam Tegal Besung niki mewintan mengareanan pewintanan persemetuan semian. Wosan kentan tanggal 28 Juli niko titiang ring pengempon pura penata dalam Tegal Besung niki memenak ide bedara pengraja karya inggih punika ide bedara dalam mawurauh ide bedara dalam Sri Haji Kresna Kepakisan ring pura dalam samperangan ring Gianyar. Wosan niko ring 7 Agustus niki semeton suang-suang jero niki memenyo ring suang-suang jero sinarangan titiang mendak betara tirto ring kayangan jagat sebali niki nyatur deso ring kaler ke Gunung Mangu kauh ke Batu Karu kelot ke Luwatu kangin niki ring Besakih ring Besakih wendan ring penataran Agung Besakih ring pemrajan kanginan ring pedarman dalam sarang ring betara sunaring jagat. Wosan niko wentan mesti ring pura-pura agang, pura Lempuyang Luwur, pura Batur, lan pura Siosan sane wentan ring sejebak Bali. Wosan kentan ring tanggal 9 Agustus niko titiang nyangling utawi ngingsah. Ring 10 Agustus niko titiang wentan mepepado niko, mepepado caru niki. Wosan kentan 11 Agustus memban caru dan hari ini ring Purnamo Karo 12 Agustus 2022 titiang nangun karya mecaru pancerupo mendasar antuk kambing niki. 14 Agustus titiang jagi mendak siwi ring 15 Agustus jagi melasti ring Batu Bolong. Wosan kentan ring tanggal 16 Agustus titiang memban karya puncak karya memungkah ngentek linggih pedulusan alit mendasar antuk Uras Patikal Po Agung niki kelaksanang ring 17 Agustus 2022. Niko sane muput ide perando istri Mas Ring Griyo Agung sarang ide Sri Begawan Dwijo Putra Ring Griyo Ketewel. Serangkaian dengan karya memungka di pura penataran dalam Tegal Besung dilaksanakan juga upacara mendaksiwi dengan membawa pretime dan segala keperluan lainnya yang diiringi dengan gamelan beleganjur. Mendaksiwi dilaksanakan di Marga 3, depan Bali Banjar Banjaran, tanggal 14 Agustus 2022. Selesai di Marga 3, iring-iringan mendaksiwi menuju pura dalam kahyangan Tiga Abian Semal, dan selanjutnya kembali ke pura penataran dalam Tegal Besung. Pura penataran dalam Tegal Besung Desa Adat Abian Semal juga menjalani tradisi penyucian jagat. Terlihat barisan panjang umat yang mengusung sarana upakara dan perlambang suci Ide Betara. Tujuannya memohon keselamatan dan kerayuan jagat dengan cara nunas tirta amerta atau air suci kehidupan. Prosesi ritual ini berlangsung pada Somo Pohon Matal tanggal 15 Agustus 2022. Saat itu, mereka melaksanakan upacara melasti ke segara Batu Bolong. Melasti juga berarti nganyudang malaninggumi, ngemetir te amerte, atau menghanyutkan letih dan kekuatan berhawa negatif dengan menggunakan air kehidupan. Segara atau danau atau sumber mata air dianggap sebagai sumber tirta amerte yang didapat saat memutar mandara giri.
upacara melasti ini bertujuan untuk menghanyutkan kotoran duniawi dan memohon sari-sari kehidupan untuk mendapatkan air kehidupan sebagai sumber kebahagiaan lahir dan batin. Perlambang kekuatan Yang Widi ini telah menjadi simbol pemusatan pikiran umat Hindu karena simbol-simbol suci ini merupakan alat konsentrasi umat Hindu yang mampu memberikan nuansa kesakralan dan religius saat memuja kebesaran Yang Widi. Mereka bersatu padu mengusung simbol-simbol suci kebesaran Yang Widi agar terbebas dari belenggu malapetaka atau bencana. Bagi Kramo Desa Adat Abian Sema, upacara melasti merupakan wadah mewujudkan cita-cita hidup tertinggi mereka menurut ajaran agama Hindu. Nangun karyo niki titiang nganggahan 11 suligih nika. Peranda Siwa, Pedanda Buddha, Ratu Sri Begawan, Sarang Jero Gede Senggu. Wendan 11 suligih sane katur jagi muput. Nilai sastra agama dan seni budaya dipersatukan saat upacara yatnya ini dipersembahkan. Beraneka ragam bentuk kesenian mereka hadirkan sebagai persembahan suci kehadapan Sang Pencipta. Pertunjukan kesenian sakral merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan upacara keagamaan. Pementasan tari sakral berupa tari Rejang Dewo sebagai bentuk penghormatan dan penyambutan terhadap ide betara-betari yang hadir juga diikutsertakan. Tarian Rejang Dewo memberikan kepuasan spiritual karena dapat memenuhi kewajiban mereka dalam nuansa yang penuh ritual keagamaan. Tarian ini juga memiliki keindahan bagi mereka yang menyaksikan. Puncak karya memungka ngentek lingge mepedudusan alit mendasar antuk urus pati kalpo agung ring pura penataran dalam Tegal Besung dilaksanakan pada Rahina Budha Kliwon Matal tanggal 17 Agustus 2022. Pada puncak karya ini digelar beberapa rangkaian upacara, diantaranya puncak karya, pengentek linggih, dan paingkupan. Setelah ide betara entek melinggih di semua bangunan pelinggih pura penataran dalam Tegal Besung, baru dilaksanakan upacara untuk ide betara tedun ke Balai Peselang. Upacara ini mengandung bobot filosofi dan ajaran tatwa yang sangat dalam. Upacara ide betara tedun ke Balai Peselang merupakan yase petemon ide Sang Yang Widi dalam prabawanya sebagai Semar Rate untuk menciptakan dunia ini dengan berbagai manifestasi beliau. Harapan di tiang ring pengempuan pura penataran dalam Tegal Besung sane magenah ring abian semal mangdane karyo niki memargi antar para pengempuan penyiwi pura penataran dalam Tegal Besung ngemulihin kerhayuan kerahajangan napi jak sane pekarian mengemulihin sesari sarang sinamian becik rahayu sarang pesemetonan niko sane banget pinunas sekadi bisa mau ide betara dalam wau datang ide betara dalam Siraji Kresno Kepakisan mandane pas meton iki sagilik segulo salunglung sebayan take paras-paros saling tulung niki saling bantu mandane sinamian kenak lan rahayu. Upacara ini dihadiri oleh Bupati Badung, anggota DPR RI, DPRD Provinsi Bali, Camat dan Perbekel Abian Semal dan Abian Semal Dauh Yacani, Pesemetonan Manca Agung Trah Ide Dalem Sri Aji Tegal Besung Kabupaten Badung, serta perjuru di lingkungan Desa Adat Abian Semal. Kehadiran para pejabat, Pesemetonan Manca Agung serta perjuru di lingkungan Desa Adat Abian Semal dalam rangka memberikan doa restu atas telah terlaksananya upacara yatnya sesuai harapan pengempon dan penyiwi pura penataran dalam Tegal Besung.
sebagai wujud bakti mengungkapkan rasa syukur atas berkah yang diterima, pengempon pura penataran dalam Tegal Besung melaksanakan upacara nyenuk 3 hari setelah puncak karya. Nyenuk adalah tradisi yang harus digelar untuk mengaktualisasikan pengorbanan tulus ikhlas mereka. Upacara nyenuk merupakan rangkaian upacara terakhir dari karya memungka ngentek linggi, mepedudusan alit, mendasar antuk urus petikalpa agung, ring pura penataran dalam Tegal Besung. Upacara ini dilaksanakan pada Rahina Sanicara Pon Matal, tanggal 20 Agustus 2022. Sehari setelah nyenuk, pengempon melaksanakan nyegara gunung ke segara Batu Bolong serta ke pura Puncak Mangu, Riditi Wage, UY 21 Agustus 2022 dan diakhiri dengan nyinap karya yang dipuput oleh Yajemane Karya. Nuktuk Solas Rahina dilaksanakan Riditi Umanis Menail tanggal 28 Agustus 2022 dan ditutup dengan Bulan Pitung Dina pada Buda Paing Wayang 28 September 2022. Titiang pinaka pengempuan pura kesarangan pesemeton seniman riki ngaturan suksumo ping banget sane ka pertama ring linggih murdaning jagat Badung Bapak Bupati Badung sandukan sampun membantu pesemeton riki ring wewangunan pura wasanika ring Bapak Gusti Agung Wirajaya sampun boleh ngerauhan riki wonten Bapak Ibagus Alit Sucipto Anggota DPRD Provinsi Bali nyarangan ring karya niki ring Bapak Kapolsek, Bapak Babinsa dan Ramil Babinkam Tipmas, Bapak Perbekal Labian Semal, Perbekal Labian Semal Dawyeh Cani, Perbekal Labian Semal Danginyeh Cani, Jero Bendeso Adat, Kelian Banyar Banyaran, Kelian Adat, Kelian Dinas Banyar Banyaran, Kelian Adat Batan Buah, sareng Kelian Dinas Batan Buah. Sane mengutamo pisan ring ratu singgih Yajemane Karya ide pedando gede simpangan manua bos sinarangan ratu tapi wiku tapi ini ide perando istri mas sane kesarangan ring sulingi sinamian sane sampun dedun muput karya di tiang puniki wentan pengempon penyiwi ajung regorai sareng sinamian sane sampun ledang ngayah niki ring karya memungkah ngentak linggih pedulusan alit mendasar antuk raspati kalpo agung niki sehingga karya niki sampun memargi antar sido sidaning don. Karya memungkah ngentak linggih mepedulusan alit mendasar antuk raspati kalpo agung di pura penataran dalam Tegal Besung Desa Adat Abian Semal Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung mengandung muatan etika serada dan nilai-nilai spiritual bernuansa sosio-religius. Pengejawantahan upacara yatnya ini merupakan perlambang dari ketaatan hati umat untuk mewujudkan rasa bakti mereka terhadap Bisama Ide Dalam Sri Aji Tegal Besung. Melalui upacara yatnya ini, diharapkan umat akan lebih mantap untuk memusatkan pikiran mereka tatkala berbakti kehadapan Ide Sang Yang Widuase, Leluhur, dan Lelangit beserta segala manifestasi beliau. Thank you.